walaupun saya tak kahwin lagi, tapi kepada pengantin kat luar sana yang soon to become a bride to be, they need to relax. Minum banyak air suam. Lepas tu, always tidur cukup hours, like 8 hours memang kena cukup. Nanti kita akan nampak seri tu dekat wedding, trust me. Semua bakal pengantin yang bakal melangsungkan perkahwinan, jangan lupa jaga rambut dan jangan biarkan rambut berminyak, dan pastikan anda wanita semua yang bakal melangsungkan perkahwinan mendapatkan rawatan rambut di salon dan sebagainya. Mendirikan rumah tangga, saya nasihatkan agar anda semua menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, kerana tak semestinya semua dalam hidup kita ni akan jadi sempurna. Pesanan kepada semua pembaca-pembaca, jangan jadi bridezilla, sebab nanti nanti masa kahwin tak cantik. Jadi keep calm, then you gonna get married. Beli satu majalah pengantin, semua dalam tu. Catering, baju, makeup, semua dah complete. Then don't try to be bridezilla. Itu yang penting. Hai, saya Izara Aisyah. Assalamualaikum, saya Syifa Sahina. Hello, saya Sarah Ali. Hai, saya Nak Zainal. Hai, saya Anira Rusli. Bakan isu istimewa pesona pengantin pada November ini. Ulang tahun yang ke-13 buat pesona pengantin.